Ada, jadi almarhum ayah sakit jantung itu udah sejak Oktober atau November. Jadi sama dokter memang udah dihimbau untuk operasi bypass. Pasang ring tuh ada 3 atau 4 yang tersumbat di jantungnya gitu, cuman beliau belum mau. Terus akhirnya kemarin sih kita sekeluarga emang bujukin karena kayaknya ini udah urgent banget nih, soalnya kelihatan dari dia kalau misalnya jalan juga suka ngos-ngosan, kayak udah suka capek kayak gitu. Jadi menurut kami sekeluarga lebih baik untuk operasi bypass aja gitu. Akhirnya rencananya akan melakukan operasi bypassnya itu minggu depan di Malaysia, tapi ya jalannya udah ditentukan seperti ini gitu. Karena riwayatnya itu udah beberapa bulan, jadi kita udah cukup familiar sama aktivitas dia yang lumayan terbatas. Misalnya tadinya kalau kita jalannya secepat ini dari jarak sini ke sini, dia jadinya lebih pelan gitu. Jadinya kita udah apa ya, kayak mengikuti ritmenya dia, jadi udah mulai tahu perlahan-lahan kayak oke, kita turunin gitu. Lama-lama ini urgent banget sih menurut kita untuk di bypass itu, karena ya untuk menyelamatkan jantungnya juga gitu. Nggak sempat dirawat, jadi minggu depan harusnya baru dioperasi di rumah. Ya di rumah, jadi baru pulang kantor kayaknya habis sholat maghrib, terus dia lagi pesan makanan dari itu ojek online. Terus begitu kedengeran suara ojek online-nya tuh mbaknya turun, karena kok bapak nggak bukain pintunya gitu. Pas udah dicek lah, tiba-tiba dia udah pingsan di bawah. Mbaknya baru langsung laporan ke supir dulu, bukan ke aku. Baru supir dateng, baru telepon ke aku. Nah, aku juga nggak tahu itu meninggalnya apakah pas jatuh langsung meninggal atau berproses dulu tapi mbaknya telat ngelihatnya juga aku nggak tahu. Pokoknya pas supir telepon udah dicek sama polisi dan segala macam, udah nggak nafas. Posisi aku habis sholat maghrib juga, terus dapat kabar telepon itu, ya udah. Terus karena lagi nggak ada mbak di rumah, aku juga jadi disuruh mama stay dulu, jadi mama yang ngurus papa dulu, aku di rumah yang satunya sama adik. Seperti apa sih ayah? Ayah itu sosok yang humoris, lucu banget. Terus enak banget untuk diajak diskusi tentang apapun. Dia dari selera musik tuh sama aku. Terus selain itu, kalau dari segi karir aku juga dia tahu kayak ini kamu suka diskusi lah, enaknya gimana. Terus dia orangnya kreatif banget. Dan terharunya pas papa meninggal ini, banyak banget yang ngucapin baik secara langsung maupun dari DM. Kalau papa tuh orangnya baik banget, dan aku juga baru tahu sekarang gitu. Bahkan kayak tadi juga ada yang lihat bilang papa suka cerita tentang kamu kayak gini. Aku nggak tahu sebenarnya, cuman kayak dengar cerita itu jadi kangen sih. Sebenarnya udah agak feeling sih,
dari beberapa bulan lalu aku sempat liburan ke Eropa sama papa sama kakak bertiga aja. Terus dia yang kalau jalan tuh udah capek terus, lama-lama kita juga jadi ikutan lengap gitu. Jadi kayak aduh, kalau terus dia juga nggak mau disuruh bypass itu, jadi kita udah khawatir sih sebenarnya. Cuman ya ada kenangan apa sih? Banyak banget sih, soalnya aku sosok yang deket sama papa dari kecil, emang sering bilang anak papa. Terus sampai gede pun dia support banget karir aku, dia yang mendorong aku juga untuk sekolah di musik dan bikin karya-karya musik gitu. Jadi dia supportif banget sih. Mungkin ada keinginan yang belum dipenuhi dengan hidup, ada pesan atau keinginan? Keinginan apa ya, mungkin aku sedih karena harusnya di semester ini aku lulus, tapi beliau udah gak ada. Jadi mungkin semoga bisa menjadi motivasi aku juga untuk ngerjain skripsinya lebih semangat lagi, supaya nanti bisa lulus tepat waktu dan bisa banggain papa. 55. Nanti malam ada pengajian? Kurang tahu. Kalau pesan terakhir papa sendiri ada nggak sih buat diri? Yang diobrolin selama ini, disebabkan maghrib sebelumnya dan nggak ada sih. Aku terakhir tuh ngomongin rilisan lagu baru sebenarnya, karena kita emang suka diskusi kayak misalnya si ini rilis lagu baru nih, terus kayak papa aku suka atau enggak gitu. Jadi aku tahu selera musik papa. Jadi waktu itu, kemarin sempat ada rilisan lagu gitu, terus aku kirim ke papa, "Pak, ini kayak papa suka deh." Terus papa aku dengerin kayak, "Ah iya nih, lucu nih," gitu. Kayak itu aja sih terakhir. Kalau lagu favorit papa sendiri apa sih? Mungkin dari lagu papa. Aduh, gak tahu deh, kalau lagu aku kayak mungkin sebagai bapak dia supportive, jadi mungkin suka semuanya. Tapi kalau selera musiknya dia rata-rata Indonesia 80-an. Ya, kalau sekarang ini aku benar-benar cuma bisa doain aja papa dari sini. Semoga tenang dan banyak, aku yakin banyak juga yang doain papa di sana.